نعمه الايمان والاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القريب وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان ازابل لشديد قال إذا إن الدين عند الله الإسلام وقال الحديث النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى صدق الله الذين وبلغ رسوله القريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والطاهرين الحمد لله رب العالمين sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kembali saya mengajak para hadirin untuk membacakan surat Al-Fatihah orang yang pernah berjamaah di masjid ini tapi mati nih. Orang yang pernah menyumban di masjid ini tapi mati nih dan orang yang pernah menjadi pengurus masjid di masjid ini tapi mati nih. Pahalanya untuk mereka baca kurata yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah na ibatarakka tanra syukur ke maraja dari Allah taala aja napa na tu maperi aja napa na tu masusah aja napa na tu malasa nai inapa ingera ke Allah taala mestinya ia makan jae ia masohroi Ditujunna madisi ki magala ki sehat ki wal abiyat ang kaki tulimi ta'ala para padana pada ang kaki para madapungang real na di leng akata untuk pada sapa iriono pungala ta'ala salawak sukunan niya salawak mapasalam alu nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya riyajab Nabi iya ri pahangin, neng ni eri sengi makada. Angkai natiwi Nabi Ta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paule pas salama itaui. Nule mensejahterakan manusia baik di kehidupan duniawi maupun di kehidupan akhirat nanti insyaallah. Ada pengalatan Allah inna din inda Allahi islam majapu agama si tongetongengi yang kena ngakui pengala ta'ala ia nariku al-islam agama asal langengi dan itulah sebabnya Rasulullah mengatakan kullu ummatin yadakulul jannah sininna nasan umatku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamamana surga illa man abak Sangadina ngadinna tau dee melo tegai bangsa ala rapanna mangolli ni bilala bang ritujunna masih E masih sibuk urus duniawi angka mopi sibuk urus ilinona rita naimi makada agama selang tabulai iye naikya terkadang melupakan kehidupan akhiratnya. Jadi ini rupa sabaran narik kumatu si pulungin nanti di padah masyar, jangan kecewa. Idi matotu na polai narik kudenang kena jelingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eku pada madapungan matu matur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi di pedah masyar, ipa dapungan ni jangan harapkan narik kuang kaki melo nah tulun Nabi tak, tapi terkadang kita tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini matop poji poji deta melo tama surugah. Tak paham maka dengan perintah yang ibu ngalah taala, akhirnya sholat, pakai deh sampajangi, tapi terkadang kita disibukkan untuk duniawi Yal lupai yang lupa isi maka siwa yang ibu taala. Ta

ya bereng si ratu sabu pilih melo ni tajeng ni kega piwat tu nasi salam alabi yang karya masih di pungalata lah rila na yot ma barakai ang kasidih dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh rawahul muslim dari Abu Hurairah maka angka beberapa manusia takko na bolewi iro rupa tau we sipai maka ada jaminan dari Rasulullah ya dakhulul jannah semua yang hidup di dunia ini mengidam-idamkan ya dakhulul jannah na kueloi na puminasai na tokang yati mamagi-magi na pertama ka di surga pamasino ku Allah taala ta salah satu napak ruang salah satu narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu lizanun zakirun kunai wililla kelima dampir sisi raja nafu ngalah ta'ala dalam artian yaru lilla natri napaki mengerangi fu ta'ala dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu adalah bersikir tujunna telai sikiri ia megaina rampi sikiri tujunna riasenge as-salatu sempajangnya Pak Makarif mengalatalah dalam akurama lebih api misolah li zikri pakat dari sang pajange merenggerak meringerak lorialin dan inilah juga ibadah terkadang manusia menyepelehkan nenyikya taliwa tan reangkan dari sisi na pengelata ini luar biasa ya petaka jenna kasih diru petau asibukeng aga nama biasa lai jama ma biasa dene riasengi ya sempajang Agak kesibuk kata mak balut campuraki detona asosio detona waktu waktu pengalih tapi terkadang kita membiarkan solat berjamaah lewat mak galuki detona kadang mares supina ku galunge terkadang kita melewatkan solat berjamaah apalagi narik pegawai belum ada aturan yang melarang bahwa kita melarang untuk orang keluar kantor untuk salat berjamaah. Makanya <tuk> dia gagal matu alasan terus Sri Munrina pengalatala maka dia nampai dewa sempajang si buka polino. Dia nampai dewa kasih yang ridi kak. terkadang manusia tidak menyadari alasannya semua apa yang kita punya alasan sudah ada yang menjalani sebelum kita lahir. Yang kedua, salah satu nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiket untuk yadkhulul jannah ia naritu wasillatul rahim tau angkai pakanjaki wi asi sumpungan na padan na rupa tau. Upanna upanna angka tau. Kunewi bali bola de na nasi cocok. Kunewi saji sele de na nasi puji kunewi keluarga dari nasipoji itulah manusia yang merugi sebenarnya hidup di dunia magi wakada merugi ada satu hikayat yang Siti di riwayat rampai di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengkasih tua kolino luar biasa pak kasihan nak makan jatni Bahkan selalu berjamaah dengan Rasulullah, tulisi si Bawain berjamaah, makanjak puasana, makanjak sumbangan makanjak sekelak nak, beli bola anak gaga cocok si Timo, apa kata Rasulullah, dua, lunar, tauwi Lise Renakah. Dan inilah juga salah satu resep yang diajarkan oleh agama tulul am. Siti resep napa geruang agama tanah kemelo ki malampe sunga pakan jaki wi asi sumpunget tapada taruh tahu maka orang itu akan panjang umur ya tau rupa tau wi ya tau na ini umma selenge sesa tilil lodo ipuang e, alakka umur malampi. Karena pak ruang agama sih di konsep yang diajarkan agama, meloki melampe sungai tak pakan jaki, ni. asi sumpungat tak lori padat tak rupa tau. Orang itu yang akan mendoakan kita, alena melo doa magi magi melampe Bicara ini tili melo doang ta, Allah belum tentu menerimanya. Ye. Maka tu tahu makar pupun ya lindro na pupun itu na melodok pupung latar ada pukunia linrina, pukunia utuna, melode, pun terima. Coba pindah cara. Aku kik tahu lengnya wedding milau doang. Makanya caranya memperbaiki silaturahim barek wam mengi hilir melodok kik mami magi malam pesunga. Yang ketiga, napa guruang agama ta, napa guruang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wamutai mutta amah dan inilah salah satu konsep agama yang paling bagus sebenarnya dilaksanakan tapi jarang-jarang orang melaksanakan yaitu memberikan makanan kepada orang yang ingin makan. Yak biringan rewe koto melo emanre. Ya biringan rewe narek koto melo malewasengi. Tapi ia tu nasi sarupa tahu emak kue, mitan atau mak biringan re tapi mak kadasi mega Bukan tujuannya begitu. Apa yang dia ingin harapkan di hadapan Allah, rahmatnya pun Ta'ala, Allah Ta'ala. Nah, tajam Pamagi ya. ada orang yang ingin mengambil inisiatif sendiri. Karena di Kabupaten Sidenin Rapang, saya sudah dapatkan di sana, istilahnya Jumat Berkah, ini Juma mak birin Andri tuh, orang itu pekerjaannya adalah pedagang telur, perangkat telur. jadi ini cuma sini nambah libolan akor demenan nasi -na setengah so, komi rum andre masjid dos nak biring, makanjak tu beli bolanah, agan apa beli bolanah? mau magi-magi melampi -magi sung mengkadelik. Yakku dua puluh tahun arengin andre, dua puluh tahun melodwangi. Ya apa ini? Ya tuang ini aleta melodwa aku pengalatalah. Eh puang ale nggak dale. Ala leta mi melodwa belum tentu Allah terima. Coba Pak Bereki nandre berikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang ingin makan, orang yang ingin lapar. to em mandre. Maka dari yang kepe itu kesiasi belawah. Engkau. temoro menurut, dia minta Masa pak magai, dia kata sampai Eko de tu lai jolo seratu e dos, e jolo dos. Di hari Jumat membuka suatu jalan menuju rahmatnya Allah, memperbanyak wa imut ta'ama, memberikan makanan orang yang sedang lapar. Apalagi mereka imam puasa sering kami isi tahu eh, apa tamak kami segi eh, pasti dekat untuk makanan, Aja na duit pertama, Andrewe. Berikan kepada siapa yang puasa di hari Kamis dan di hari Senin, simpan di masjid untuk dibukakan. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Umat Salam yang kerja masih di taala Inilah gambaran yang saya sampaikan bagaimana cara kita menuju rahmatnya Allah, yaitu surga pamasin Allah Ta'ala. Ini mani ini roh kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba sini nanasan umatku tamamana surga illa man aba sangadina tau de inamelo tentu pada ripahan ni tentu pada irisan ni maka dalam akuangi de rapi rasangir surga ye kula lang akuangi jamai tentu macaweki ki ri neraka ye ku akuangi pigor lino tentu macaweki ki surga pamasena pengalata Allah Nulai <tuk> yang mancaji paling saya ketuk non rumah berakai. Mudah-mudahan tulina wereki petunjuk pengalat Allah. Mudah mudah-mudahan tulina wereki hidayah pengalat Allah untuk kesewiyangi. ini. Yang kedua, mudah-mudahan riweringi hidayah manusia yang belum tertarik untuk masuk masjid. Memagi-magi riweringi petunjuk di pengalat Allah. Memacening hatinya untuk populer yang sengi pakai siwian. Berkuamangi selamatan fitunnya wa selamatan fil akhirah. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, warkallahu li walakum fil nadiim. Wa naf'alni bihi min alati ulasiil hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawat tahu. Innahu huwas alim.